Merdeka. Kami anak berprestasi. Kostum putih oranye itu adalah Widya Patilka, yang hijau adalah Bima Sakti, babak kedua. Skor sementara 2-0, keunggulan untuk Davin Widya Patilka. Yang menang pada pertandingan ini maka akan dikirim menuju ke Kabupaten mewakili Kecamatan Watu Malang. Fokus, Pak. Di bener kayak DGP ya, Sur. Uglah gleh tok. Areng ulian nih, saya bel we. Thank you.
Dalam. Oke, saya beani wong sumber. Oh, masih, Pak. Wonten iki bilang gonco film Bilangun. Kula mata-mata, Pak. Atine nang Bilangun. Kula mata-mata. Masyaallah ngapunten. Ora disapa asalamualaikum bareng dulu. Ya Allah. Ganggu kula. Wonten. Lagi di shooting enggak? Kayak nothing. Yo yo gawe yo pelan. Aduh. Heading gol. Tendangan final. Lalu bahas lagi kalah kali pundi. Apa sing pitan? Sampai sama pitan. Belum bikin pengantar finale. Nggih sing timba sakti siji ne dikalahkan iki sing. Oh, nomor nomor. Aduh. Eh, pacen. Mau? Langsung. Kamu oke? Kalau sumber, ojek bau. Loh, kurangan ojek tanpa? Mau menang bira? Ah, kali pundi? Karo bahasa kuning ini. Oke, Mas Rani. Jus. Yo kena kena kena. Mas Jumat Jata. Alah, tendang kata gua. Motor di.
Sini gol. Salah ta, Pak? Ono kudune. Kerfeli bodone. Nomor satu lagi. Apa? Nomor langsung ke mulut gawang. Bisa ditepis oleh penjaga gawang. Atta lagi, nomor 10. Gol! Bagus sekali ini. Teman-teman, kartu merah nomor punggung berapa itu? 4 dari Dabin Bima Sakti. Orang ganti Mario. Kebetulan. Ada apa? Nomor 10 top scorer kita. Ah, melenceng. Pertandingan cukup panas. Walaupun suasananya di sini sejuk, adem, tapi pertandingan panas nih. Yang penting tetap jaga sportivitas. Antar Dabin Kecamatan Watu Malang telah selesai dengan kedudukan 6-0. Untuk kemenangan Dabin Widya Bakti Loka Watu Malang. Oke, kita akan menyaksikan penyerahan piala. Tetap jaga sportivitas untuk kemajuan olahraga kita. Ini dia para tim sedang mempersiapkan penyerahan piala untuk juara 1 dan 2. Kita akan melihat. Pemilik asal Watu Malang. Selamat telah menyelesaikan babak final ini. Jadi semua ada menang, ada kalah. Yang menang tidak boleh terlalu berlebihan, yang kalah juga tidak boleh berlebihan. Masih banyak sekali kesempatannya. Kesempatan itu mas bagi kalian itu. Silakan kalian nanti yang terpilih juga berhak mewakili Kecamatan Watu Malang ke tingkat kabupaten. Untuk itu kalian semua. Ini adalah sportivitas dari anak-anak Kecamatan Watu Malang setelah habis pertandingan. Walaupun tadi di pertandingan. Oke, ini adalah penyerahan piala juara tiga untuk dari juara tiga bersama. Lembah Seraya. Juara tiga bersama tiga. Ini untuk juara tiga ada dua dari Bima Sakti B. Bima Sakti B. Oke, ini. Ya siap yo. Yo, pemain yo. Oke. Oke, ya.
juara tiga bersama. Yuk, pemain. Kita yuk, lihat pemain. Para pemainnya. Ali. Awas. Pamas. Pamas. Semua pemain dikumpul. An yang menerima. An yang menerima. Cepat, pas. An yang menerima. Dari samping. Sabah Kopda, Kecamatan Batu Malang, Cabang Sepak Bola tahun 2022. Juara 2 tingkat kecamatan. Senyum. Senyum dulu. Selamat ya. Yo Salim semua. Yo. Sini. Yo foto. Foto. Bagus ini bagus. Yo bagus. Yo. Rian. Mana Pak Rian? Foto kan. Yo semangat. Dari Dabin Bima Sakti A, juara 2. Yo. Pak Ato mau. Ya. Okay. Kita tidak tahu siapa yang akan menyerahkan apakah dia mas, tapi oh iya ternyata Pak Ato. Yo. Pemain belakang kaptennya sini. Yo. Para pemain ini adalah top scorernya nomor 10. Juara 1 dari Dabin. Oke, ini merupakan juara 1 dari Dabin Sawatu Malang. Ini termasuk top soccer juga. Panitia Pogja dari Kecamatan Widya Pertamalang. Nah, selamat. Yo. Ada Pak Gio juga ternyata. Itu Pak Gio. Ini dia. Teman-teman. Oh. Habis ini kita akan berbincang langsung dengan top scorer kita. Ya. Oke. Okay. Siap. Oh, Andre satu bar. Siap. Kuat, kuat, ge. Tangan ayo. Kita akan bincang biasa. Mas, kita bicara Mas. Namanya siapa Mas? Ata. Mas Ata, dari mana asalnya? Sumber. Senang Pak tidak Mas? Senang. Jadi top scorer. Senang sekali ya? Ya. Oke, ditingkatkan ya pemainnya untuk ke kabupaten. Latihan terus ya. Karena apa? Mewakili tingkat kecamatan di kabupaten ya. Oke, selamat ya Mas ya. Oke, selamat. Oke. Nah, ini top scorer kita. Mas Ata dari Sumber.